Ganteng kan mah, kau masih di bulung mah.
Refleksi kepret tangan sama besi panas itu untuk apa itu, Ki? Untuk resiko untuk pengobatan untuk menghilangkan penyakit asam urat, rematik, saraf-saraf kejepit, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Itu akan memperlancar peredaran darah kita, karena darah yang tersumbat dia akan mengeluarkan uap, kalau keluar menonjol, nah itu kan pembuluh darah, nah itu yang bisa menggalakkan istilahnya kita kelumpuhan, bisa pegel-pegel, kadang kram atau kesemutan, nah itulah kendalanya seperti itu. Dan nanti setelah itu keluar, kalau nanti darah yang bagusnya itu yang keenceran darahnya itu dia mulai jalan. Jadi supaya darahnya encer, mempercepat peredaran darahnya gitu. Dia nanti tidak tersumbat, nah, itu akan mempermudah kita jalan enak, tidak pegel, tidak cepat capek, terus tidak cepat lelah. Itu apapun di badan kita itu akan enak, makan, nah, jadi yang sakit-sakit itu hilang. Biasanya seperti itu gitu. Suka berapa kali tuh Ki untuk pengobatan seperti itu, untuk yang sakitnya sudah mulai terasa gitu, udah kronis gitu? Ya, tergantung juga penyakit, ada yang memang penyakitnya gejala rematik atau gejala asam urat, yaitu ngobatin satu kali juga udah selesai dan sudah biasa normal lagi. Tapi yang memang kalau sudah benar-benar rematiknya tinggi, kramnya udah luar biasa, itu biasanya mencapai 3 kali atau 5 kali terapi. Per minggu itu minimal dia bisa 2 kali atau 3 kali. Untuk seduhan jamunya tadi itu terbuat dari apa itu, Ki? Nah, itu ramuannya itu dari buah mahoni. Dia ada ukurannya. Kalau mahoni itu paling dia 1 butir buahnya itu, buah mahoni. Di dalamnya itu kita kupas karena ada warna putih, kita terus. Nanti kunyit putih itu 3 butir, terus ditambah itu sama bawang putih itu 1 butir, kita bagi 3 dia, karena ini bawang putih kan antibiotik, jadi minimal dia harus ada gitu. Terus nanti ditambah kalau memang membutuhkan jahe atau apa namanya sereh, kita pergunakan juga gitu, dan nanti pasiennya penyakit apa kan gitu. Dan nanti kalau itu nanti ada pertambahan ramuan yang lain, rebusan apa gitu. Tradisional itu ya? Ya tradisional, seperti rebusan, ya buang genuk, dan juga itu ada manfaatnya itu buat diabetes, buat asam urat, buat lambung, buat pernapasan gitu. Nanti atawa bukan hijau, itu juga bermanfaat untuk pernapasan juga, itu untuk asma juga bisa, untuk jantung juga bisa gitu. Nanti gimana cara pengelolaannya kan gitu. Iya. Ya, alhamdulillah setelah dilakukan refleksi di bengkel Al Hikmah. Alhamdulillah terasa enakan ya. Nah, walaupun awalnya saat dilakukan refleksi yang pertama ya tergantung mungkin kadar dari penyakit tersebut ya, berat dan ringannya, tapi alhamdulillah tidak begitu sakit. Dan alhamdulillah setelah dilakukan 2 refleksi tadi ya, menggunakan kepelan tangan serta besi yang dipanaskan melalui telapak kaki tadi, langsung terasa enakan badan. Enak ya? Betul, alhamdulillah. Lebih baik refleksi seperti ini karena satu, langsung diterapi sama tenaga ahli, yang keduanya untuk obat yang kita konsumsi itu berupa herbal ya, berupa herbal alami, tidak menggunakan pengawet kan, seperti itu ya. Yang jelas untuk ramuan yang diracik oleh Padepokan ini jelas 100%
aman ya untuk kesehatan badan kita. Seperti itu.